Assalamualaikum, apa khabar guys? Hari ini pengembara Solo menjejak warisan berada di Hulu Langat. Untuk beberapa hari ini kita pusing Hulu Langat dan hari ini kita menjejakkan kaki di Beranang. Okey guys, sekarang kita berada di Kampung Sisipan Batu Rembau. Kampung ni bukan di Negeri Sembilan ya guys, tapi di Selangor. Kita sampai ke lokasi ini adalah untuk menjejak warisan rumah tradisional yang ditinggal lama, yang diperbuat daripada kayu merbau yang diambil daripada hutan berhampiran. Melalui sumber lisan orang kampung, rumah tradisional ini telah ditinggalkan kosong hampir 30 tahun. Difahamkan rumah ini dibina sekitar tahun 1920-an hingga ke hari ini pada tahun 2023 rumah ini telah berusia lebih 100 tahun. Melalui sumber lisan juga, rumah ini dimiliki oleh nenek dia atau sak dia berketurunan Minang. Disebabkan telah ditinggal lama, ada busur anak-anak di bawah kolong. Jika dibiarkan, tentu rumah ini akan reput dimakan anak-anak kelak. Dari aspek pengaruh seni bina, disebabkan kawasan ini adalah kawasan bersepadan antara Selangor dan Negeri Sembilan, maka ciri seni binanya juga menampilkan ciri-ciri khusus Negeri Sembilan yang dipengaruhi rumah gadang yang sinonim dengan budaya Minangkabau. Banyak terdapat di Negeri Sembilan seperti di Rembau, Tampin dan di Kuala Pinah. Dari aspek reka bentuk bumbung, rumah tradisional ini menampilkan variasi bumbung lentik. Di kalangan masyarakat setempat, ia dikenali sebagai rumah bumbung Tanjak Rembau. Rumah ini berkolong rendah. Dari aspek penyambungan atau joining system, rumah ini menggunakan teknik tebuk dan slot in. Bahagian dinding rumah tradisional ini pula menampilkan jenis tindih kasih. Rumah tradisional ini juga dilengkapi dengan panel lebar layar dan dibina dalam keadaan dua lapis menutupi di kedua-dua sisi bumbung. Di kedua-dua panel ini juga dilengkapi dengan ukiran tebuk tembus untuk pengudaraan. Disebabkan telah ditinggal terlalu lama, terdapat pokok-pokok besar yang tumbuh di berhampiran sisi rumah ini. Bahkan ada juga dahan-dahan yang patah menimpa dan merosakkan struktur sebahagian ruang rumah ini. Selain daripada itu, pokok-pokok berjalar juga mulai merayap di sekitar dinding. Bumbung rumah juga ditumpangi oleh pohon parasit tanduk rusa. Okey guys, ni yang aku cakap tadi, lubang angin yang terdapat pada tebal layar. Jika diperhatikan, di bawah tebal layar juga dilengkapi dengan hiasan ukiran yang dikenali sebagai papan kayu manis. Okey guys, ni adalah sebahagian daripada tingkap. Satu lagi panel tingkapnya telah tercabut. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Apa yang ada dan apa yang dilihat amat-amat menyedihkan. Sebahagian daripada kayu pemidang tingkap ini telah rosak guys, dimakan bubuk. Apa yang diorang nampak guys? Apa yang tergambar di fikiran? Tentunya perasaan bercampur baur kan. Nanti jangan lupa tinggalkan pesanan apa yang berbuku, apa yang terlihat dan apa yang anda rasa. Bagi aku, kalau ditanya, sesuatu yang tidak boleh digambarkan. Sedih di mata, merobek hati. Benarlah kata orang, mudah juga pada yang ada, sukar juga pada yang tiada. Moga warisan leluhur yang dititipkan oleh nenek moyang kembali dipelihara. Apapun tanggapan kita tentang rumah warisan ini, moga ada mata-mata yang melihat untuk kelangsungan warisan ini kekal berdiri di lokasi asalnya. Di akhir pengembaraan dan ziarah di rumah usang ini diiringi lembut dengan titisan hujan, seolah-olah seperti ia sedang menangis meratap sedih mengenang untung nasib yang menimpa dirinya. Sama-sama kita berdoa dan berharap. Moga ada harapan, ada cahaya terang menyinarinya esok.